Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Investasi Jepang, Nishimura Yasutoshi, menyambut hangat lawatan kerja Rahmat Gobel ke negara tersebut. Tersebut sangatlah berarti bagi pemerintah Jepang. Terlebih lagi Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN akan memasuki momen bersejarah 50 tahun hubungan kerjasama ASEAN dengan Jepang. Hal itu diungkap saat menerima kunjungan lawatan kerja Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel ke kantor kementerian setempat. Kesempatan itu juga, Rahmat Gobel mengapresiasi komitmen dan dukungan penuh pemerintah Jepang dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional.